guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Rusita Junep. Nah kali ini kita jalan-jalan nih guys. Nama acaranya Jalan-Jalan Seca. Nah kali ini aku berada di pojok, tepatnya di dekat lapangan pojok. Itu lapangannya di sana di Harjo Binangun di Yogyakarta. Nah, akan aku perlihatkan ya seperti apa tempatnya. Ya guys, ini adalah Rajinem. Tempatnya bagus. Tuh, Rajinem. Kita masuk ke sini. Ini bukanya Senin sampai Minggu. Ini bagus sekali teman-teman, bisa buat santai-santai, bisa buat foto-foto. Nah guys, ini kalau di bagian dalamnya, ini spesial nih guys, ada jahe, beras kencur, temulawak, kunir asam, wedang gedang. Unik-unik ya menunya. Ini enak banget nih tempatnya ini tuh. Kalau yang mau ada acara sama temen-temennya, ini recommended banget tempatnya. Luas guys, suasananya sangatlah sepoi-sepoi. Luas banget ya tempatnya. Nanti kita lihat menunya seperti apa ya guys ya. Nah ini lagi mau pesen, ada mami. Hai mami. Ada Tante Santi, Om Gi, dan ada Papi. Tapi apa? Papi sayangku. Nah, kita pesan-pesan dulu ya guys. Ya guys, ini adalah menu-menu yang ada di Rajinem ini. Kali kan bareng-bareng acaranya ini kita ada. Aku ketemu Anu. Hai guys. Hai. Hai. Ini bersama dengan mamiku yang cantik, dan juga ada Tante Santi. Tante Santi. Ada Om Ki juga. Om Ki. Hai. Itu Om Ki. Kita sedang menunggu menu. Akan kita shoot menu-menunya ya guys. Itu aku ambil, aku nanam malah pula. Halo Papi sayangku. Nah ini menunya yang aku pesan ya guys. Ada roti bakar ini tehnya, susu ya. Yang menarik sekali nih. Terus itu teh poci. Cobain Pak. Cobain teh pocinya coba. Oh itu kok. Berapa itu? Eh Pak, coba Pak di review Pak teh pocinya. Lihat sini no Pak. Bagaimana Pak? Belum jelas. Belum jelas. Ringan. Ringan ya Pak ya. Buat saya teh ini terlalu ringan. Ringan ya guys rasanya. Nah guys, kita akan mereview rasa dari roti bakarnya ya. Kita punya yang dari kasongan toh Pak? Ini dalam rangka ulang tahunnya mami, makanya pesan roti. Tapi adanya roti bakar. Yang dari Lombok kita punya nggak? Ada, tapi yang nggak punya bolongan.
Terus yang kecil-kecil itu suapin mami ya guys. Mah, cipinnya. Aku beli di mana? Gimana ma? Gimana ma? Seperti apa itu? Enak. Rasanya enak. Enak. Tapi cobain ya. Tapi pakai coklat pak. Cipat. Suhu balik. Lihat ke kamera nama. Gimana parasnya pak? Enak ya aku bikin ini. Nih mami nih katanya enak yang dibikin papi sendiri, tapi ini juga enak kok guys. Jadi enak. Kalau yang pengen makan ini bisa, tapi kalau yang pengen cicipin roti bakar bikinannya papi, oh itu kalau papi itu enak karena dia apa itu tradisional. Iya, bikin sendiri bisa guys, tapi di sini juga recommended untuk kalian yang mau praktis, yang mau nyicip-nyicip sambil bersantai sama keluarga. Oke, kita lanjutkan makan-makan dulu ya guys.